hoax teraneh yang pernah kamu dengar? Dan biasanya adek-adek, gak tahu ya, sadar gak sih terkadang hoax itu paling ramenya di WhatsApp grup keluarga? Iya kan? WhatsApp grup keluarga kita tuh yang isinya tante, om, orang tua kita. Kayaknya tuh cepet banget gitu ngelempar hoax yang aneh-aneh. Kalau Abi gimana? Hoax teraneh yang ada di WhatsApp grup keluarga? Mungkin tentang COVID ya. Salah satunya tuh yang ada aku pernah lihat. Dibilang kalau makan bawang putih yang satu utuh gini, itu tuh pasti COVID gak akan bisa kena deh gitu. Nah itu yang lucunya salah satu orang yang ada di grup itu, akhirnya setiap hari nyuruh karyawan dia tuh untuk makanin bawang putih, dijejerin baris gitu setiap hari itu sampai berminggu-minggu. Kalau dari WhatsApp grup keluarga, ada bayi baru lahir bisa ngomong tanda kiamat sebentar lagi tiba. Tapi yang paling membekas hoax yang aku baca itu tuh hoax yang tadi tuh soal gak mau divaksin karena takut ada microchip masuk ke badan kita. Iya. Itu dulu ramai banget tuh microchip. Itu saya langsung kontra banget. Gak mungkin, Indonesia gak semaju itu. KTP aja masih difotokopi ya kan. Kok bisa punya chip yang masuk? Gak ada.